5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lu tempelin nih stiker kita. Tapi nggak apa-apa. Ah, nggak apa-apa deh. Ya udah lo yang tanggung jawab. Iya, lah kan lu gue lagi. Lu udah terkenal, enak gue belum. Ya, udah, bentar lagi juga. Nggak apa-apa. Pede aja. Iya. Gak ada orangnya. Gak ada. Nah, pas banget. Gini ya. Kanan lagi. Kanan bego. Ini dilepas dulu dong. Itu. Nah. Ini dilepas. Dah. Ini tutupin aja nih benar. Ya udah tutupin, gak ada orangnya. Nah. Gua nutupin ini ntar usia gue ditutup. Gak apa-apa. Keluarga lu gak ada yang sedih kok kalau lu hilang. Dah. Cakep. Cakep. Iya. Bangkunya lebih empuk. Lu mah gembel. Mejanya juga lebih bagus. Iya. Layarnya juga lebih bagus. Iya benar-benar. Kru-krunya juga ganteng-ganteng. Iya. Emang kru gua? Ya hancur. Gak masuk-masuk. Kita disuruh ngelawak mulu, Min. Kalau di sini kan gak dibayar kita. Iya. Gak usah ngelawak udah. Udah itu saya takut pasti tahu cara ngomong ini. Ya apalagi gua. Iya. Lu masih mending bintang tamu. Lah bapak. Gua yang mikirin konsep. Pakai dimirip-miripin lagi. Iya. Mau nanya apa lagi, Dad? Gila loh, luar biasa loh. When? Keren banget loh. Gua bawain ini iklan. Ya, kan lu kan nanya kan, belum available kan? Ini dari Torabika, kopi Gilus, bos. Itu kan kita. Ya, ini kopi Gilus ini dia bikin melek tapi nggak bikin kembung, bos. Enak. Bikin melek nggak bikin kembung karena ampasnya tuh halus banget. Iklan bos, jadi kita ada sponsor udah bos. Silakan dibicarakan. Iya. Jangan mau. Lu kan nunggu sponsor kan? Iya. Nah, tuh, silakan. Wow. Coba kopinya minum. Bener boleh. Gilus mix dengan nanoteknologi. Kasian. Iya. Podcastnya udah mulai nggak laku dagang kopi sekarang. Dia bukannya Starling di Menteng. Mas, ya. Ampun mas. Ya, Wen ya. Dia di belakang gue, Wen. Stikernya dicabut, Min. Hah? Demi apa lu? Gue gak mau lihat. Ya. Ya. Stiker kita ternyata lebih kecil daripada stiker dia, Min. Itu dicabut beneran? Mm-mm. Bentar lagi nyawa lu nih, Min. Om Deddy. Bagus sih, tapi dipasang lagi. Dia orangnya munafik ya. Sebenarnya dia demen sama stiker kita. Gak jadi nikah lu, Min. Bro, boleh pindah tempat duduk gak, bro? Oh, oke. Okay. Wen. Saya mau tanya-tanya nih karena agak mengganggu belakangan nih. Boleh ada kursi di sana, tolong. Hah, diusir. Ini kopi saya ada di kamu ya. Maaf om, tadi yang geser dia. Saya udah bilang taruh sini aja, jangan dipindah-pindahin. Sebenarnya saya cuma mau minta pertanggungjawaban karena tiba-tiba ada orang yang melapor saya tadi pagi. Wen, itu gue bilang. Ada orang yang nelpon saya tadi pagi mengatakan bahwa tiba-tiba podcast saya dijiplak, ditiru, tiba-tiba ada acara deg-degser. Bintang tamunya juga ditiru, gayanya ditiru, sampai saya ini seperti ngaca di cermin yang kotor. Wah, kok lo jadi lucuan dia, Wen? Cerminnya. Gua gak bayar lo. Oh iya, kakak. Gua gak bayar lo. Tidak semua orang tuh suka dikomedikan, sensitif sekarang tuh. Nah, Anda, Mas Wendy, Anda tuh kan minta izin saya. Ini biar Anda tahu bahwa itu semuanya berdasarkan izin. Pertanyaannya adalah, kenapa dia gak minta izin? Kan Wen. Syukur. Lu minta izin kan sama gue kan? Gue minta izin dong. Baik-baik kan? Dari awal, karena gue menghargai lu, gue menghormati lu. Karya kan? Karya. Wendy. Tenang, gue support. Karya itu karya. Ada royaltinya kan? Iya dong. Nah, iya, makanya gue dari awal minta izin sama lu, ngomong baik-baik sama lu. Bahkan sebelum tayangan perdana gua, lu kasih gue review dulu. Review dulu. Nah dong. Iya.
Tapi lu gak sendiri kan ternyata kan? Gue gak sendiri mas. Berdua sama dia? Berdua sama dia. Kenapa gak ada orang ini minta izin sama gue? Gitu loh pertanyaan gue. Kenapa? Kenapa lu gak pernah minta izin sama gue? Gue bilang kalau mau lebih enak nih sebenernya kamin minta izin lah gitu. Gue sudah ngomong baik-baik. Terus dia ngomong gini, gak salah. Kapan ya men? Kan lu yang punya konsep. Lu udah dapat izin, udah aman, aman. Ya udah, ngapain gue gak perlu lah gitu kan. Lu dia bilang gak perlu? Gak perlu. Perasaan yang ngingetin lu izin sama Om Deddy gue dah. Gak ada, gak ada buktinya itu. Gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Ini saya serius. Tapi kamu di podcast itu kamu suka ketawa-ketawa sendiri, kenceng-kenceng sendiri kayak ngeledek saya gitu. Gak ngeledek Om. Oh ngeledek bintang tamu. Enggak Om, bukan ngeledek bintang tamu. Gue bilang ngeledek siapa. Lu mau nanya ke gue. Lu jawab sendiri dong. Yang ketawa kan lu bukan gue. Nah ini nih ketawain ya, emang. Enggak Om. Nih ini orang lagi serius loh gue. Nah ya, sama gue juga lagi berusaha serius. Pas di podcast yang di sana gitu, dia ketawa terus. Ngata-ngatain saya botak lah. Ngata-ngatain segala macem. Enggak. Kalau lu ngatain dia botak, artinya lu ngatain gue botak. Enggak Om, saya gak pernah ngatain dia botak Om. Saya cuma bilang palanya kosong. Sama. Gak punya otak. Bukan Om. Gue gak pernah bilang begitu Om. Hah? Lucu tuh, lucu itu gak punya otak tuh lucu. Enggak lucu kok Om. Iya Om, saya boleh izin gak? Mau kemana Anda? Mau jemput anak dulu di PAUD. Kan ya, belum nikah. Kan belum nikah Anda. Iya. Saya berarti mesti duduk di sini ya Om. Duh. Sampai selesai ya. Kamu waktu podcast kenapa kamu tiba-tiba duduk di depannya Wendy? Saya cuma di calling Om sama dia suruh jadi bintang tamu saya. Oh udah kamu di... callingan sekarang? Iya Om. Soalnya lagi sepi. Biasa di pinggir jalan? Iya, di Rawamangun Om. Deket rel kereta. Berapaan? 25. Maaf Om. Tadi Kalina kan? Enggak Mas, udah mau jadi diri saya sendiri. Nggak aja. Bisa. Coba dilanjutin aja, kita berdua aja, wawancara aja. Iya, Mas. Ada saya mau. Ada di Corbusier-nya di sini. Saya make up sebagai Kalina dulu ya Mas. Nggak usah. Lu kok jadi bukan teman gue sih di sini, Ben? Kata siapa lu teman gue? Lu ngajak podcast, enggak dibayar gue dihina-hina sekarang. Kata siapa lu enggak dibayar? Gue mau tunjukin bukti transfernya. Ih, jangan. Jangan. Lu tuh dibayar. Emang Mas pikir gratis? Enak aja bayar saya. Saya modalin bikin set, itu modal. Alat saya beli sama ya mirip-mirip lah sama. Gini, Wen, gue pertanyaan gue itu semua lu bayar. Apanya? Itu ini podcast semua beli. Gue modal. Bintang tamu lu bayar. Kalau lu punya duit buat bayar, nggak bisa. Yang bagusan dikit bayar. Maksudnya yang nggak bagus berarti siapa nih? Mau apa? Mau ngadu Mas. Ngadu ke siapa? Ke Kaseto. Nggak ada. Nggak ada Kaseto. Udah nggak zaman kaset. Bukan itu kaset. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.